Halo teman-teman, selamat datang di channel Duta Rizky. Hari ini masih pagi nih teman-teman. Saya akan melanjutkan konten berbagi Rizky. Pokoknya kalau konten berbagi Rizky ini on the spot ya teman-teman. Jadi kita akan jalan ke mana gitu, pokoknya nggak tentu ada ya. Lalu kita akan mencari dan terus mencari penjual dagangan pinggiran. Pokoknya di sini kita niat terbaik, kita akan berbagi rezeki dan kita akan borong semua dagangan. Sekarang kita lagi ada di perumahan Kelas Rajaya dan kita lihat penjual singkong di teman-teman. Jualannya apa aja pak? Jualannya apa aja pak? Singkong pisang. Aduh, singkong nih si bapak. Singkongnya berapa nih pak? 4.000-an. 4.000-an. Harganya jadinya 3 kilo. 3 kilo itu 12. 1 kilo 4.000. Iya. Oh, ini sisa berapa kilo? Semua. Semua sisa berapa kilo pak? Ya orang timbangnya. Iya, timbang dulu pak. Baru 3. Ini saya dulu nih 2 kilo. Nah, ibu 2 kilo tuh. Iya, iya. Ini 2 kilo nunggu deh kan 2. Babe, ya tuh ya. Nih. 10.000 ya tuh. 10.000. Bu. Bu. Ya. Bentar sekalian sama saya. Ya Allah, makasih banyak. Iya, enggak apa-apa udah, Bu. Oh, ini mah ketagihan. Cukup banget. Singkongnya singkong kemarin nih, Pak? Iya, singkong. Kemarin itu Ibu beli ini sama Maka cuma 2 kilo buat dagang. Singkong mana, Pak? Ini, Pak. Singkong dari Cucang. Dari Bogor, Pak, ya? Cukup banget. Makasih, Pak Pisang. Ntar kalau Ibu pengen banyak, dibawain. Oke, Bapak namanya siapa, Pak? Pak Anan. Pak Anan. Tinggalnya di mana, Pak Anan? Itu di Karet. Kampung Karet sini? Iya. Oh, asli pribumi sini ya, Pak Anan. Iya, pribumi asli. Kita lihat berapa kilo nih. 1 kilo tadi berapa, Pak? 4.000. 4.000. Kalau jualan nih selalu habis nih, Pak Anan. Habis terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, 4 kilo kurang. Kurang. Cuma aja berapa kilo itu, Pak? Kurang saon. Ini 3. 3 sama 4 kurang saon. Jadi? 7 kilo kurang saon lah. Besok tambahin kalau beli. Iya. Tampang. Kilo aja gitunya ya. Iya, siap. Besok. Ini pisang, Pak? Iya. Berapaan pisangnya? Pisang 10-an. 10.000. Ya udah itu semuanya tuh, Pak. Aduh, alhamdulillah. Saya borong Bapak dagangannya, Pak ya. Aduh, alhamdulillah. Ya, ambil aja, Bu. Alhamdulillah, makasih. Iya, sama-sama. Itu, itu. Amin. 3 itu ya, Bu ya. Nah. Coba itu. 2 kilo setengah. Ibu pas aja ya. 10.000 saya. Jualannya dari jam berapa, Pak Anan? Jualannya dari jam 6. Dari jam 6. Ya. Sampai jam? Sampai WIGD. Oh, sampai WIGD. Belakang pasar. Di pasar kaget sono ya? Oh, di perumahan belakang teman-teman. Jadi bapaknya ini jualan di perumahan Villa Surajaya, tapi di belakangnya. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama Bu. Siap. Mau dikasih singkong jelek ini. Amin. Yang kayak orang, jangan orang-orang lah. Kapan kebohongan? Siap kak. Umur berapa Pak sekarang Pak? 64. 64 umurnya? Waduh. Itu Pak sekalian pisangnya? Udah habis Pak ini Pak? Si pisang habis 3 nih Pak jualannya tuh. Ini 7 kilo. Jadi berapa tuh Pak semuanya? Jadi berapa? 7 kali 4 berapa ya? Itu aja tuh masih ada. Ya. Singkong. 700 kilonya berapa tadi? 4.000. Sekilo 4.000. 7 kilo singkong 28.000. 28.000. Sama itu 3 30. Itu 3 30. 30.000.
Jadi 58.000 Pak ya? Iya iya benar. Bapaknya bisa pulang cepat nih Pak ya. Udah habis dagangan ya teman-teman. Buat sukses semua lah. Alhamdulillah amin. Ya deh usahanya buat sukses. Amin. Jalan mana aja. Biar gampang. Ya Pak. Jadi 58.000 ya? Ya. Nih saya dapat rezeki buat Bapak. Alhamdulillah. Dah rezeki. Mau jual apa ya? Iya iya. Ini pulang ini. Pulang. Biar Bapak cepat pulang. Pulanginnya berapa nih? Enggak usah udah, semuanya udah buat Bapak. Aduh. Enggak usah dipulangin. Ikhlas nih, Dek. Alhamdulillah ikhlas, Pak. Biar sukses semuanya ini. Iya, Pak. Amin, Pak. Biar Bapak ya cepat pulang, cepat istirahat ya. Ntar sore jualan lagi Pak. Hah? Sore jualan lagi. Sore tahu ya sampai paling besok. Besok pagi, ya. Oh pagi-pagi ya. Lagi banyak jualan. Semua diambil tuh sekusian. Iya ya. Iya ya Panan ya, hati-hati Pak. Biar sukses. Amin, makasih. Apa biar sukses? Sampai jang-jang terus. Nanti. Hati-hati Pak. Iya iya. Ya. Mama si bapaknya mana? Bisa pulang. Mamanya alhamdulillah. Dek. Tujuannya hanya untuk berbagi rezeki teman-teman. Kalau udah berbagi rezeki seperti ini tuh rasanya hati lega banget teman-teman. Apalagi kalau kita udah jalanin dengan ikhlas dan rasanya ada kesenangan dan keterbangan tersendiri teman-teman. Semoga terus bisa menginspirasi semua channel YouTube yang ada di Indonesia. Dan saya mau ngingetin lagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Juta Rizky. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kita akan cari di mana lagi yang akan kita berbagi rizki untuk berikutnya teman-teman. Saya Juta Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.